Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله أحبكم في الله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله إخوة الإيمان الحمد لله ملمني kita sambung سورة البقرة ayat 49 ayat 50 daripada suratul Baqarah ayat 49 dan ayat 50 firman Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إني آيات 49, 50 daripada suratul Baqarah. Apakah arti ayat ini? Kita cuba tengok apa, apa pengarang kitab kita ini nak sebut. Itu muka surat 42. Arti ayat. Dan ingatlah ketika kami lepaskan kamu daripada keluarga Fir'aun, mereka menyiksa akan kamu dengan sejahat-jahat siksa. Mereka menyembelih anak-anak kamu dan mereka menghidupkan anak-anak perempuan-perempuan kamu. Dan pada yang demikian itu bala percubaan amatlah besar daripada Tuhan kamu. Ini ayat yang ke-40 ayat yang ke-49. Ayat yang ke-50 ada pada muka surat 45. Dan ingatlah ketika kami belah laut dengan kamu lalu kami lepaskan kamu dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun dan kamu ada melihat. Itu ayat 50. Kita baca 49, 50. Baik, kita tengok apakah tuan-tuan penulis kita ini dia nak kata kepada kita tentang ayat ini. Keterangan. Ini kita baca yang buku kita dulu. Keterangan. Fir'aun ialah gelaran bagi orang yang memerintah tanah Mesir. Sebagaimana Kisra gelaran bagi orang yang memerintah tanah Parsi dan Kaisar bagi kerajaan Rom dan Khaqan bagi kerajaan Turki dan Tubak bagi kerajaan Yaman. Ini tuan kitab kita sebut tentang firman Allah. Allah Ta'ala sebut wa idh najainakum min ali fir'aun, kami selamatkan kamu daripada keluarga Fir'aun. Kami selamatkan kamu daripada keluarga Fir'aun.
Jadi yang diselamatkan Allah di sini siapa dia? Bani Israel daripada keluarga Fir'aun. Rupanya Fir'aun ni satu keluarga jahat, tak ada yang baik. Nanti kita akan tengok Fir'aun yang mana ni. Kita akan tengok para ulama sebut rupanya tak ada baik langsung. Maka dia katalah rupanya Fir'aun ialah gelaran bagi orang yang memerintah Mesir. Maka sistem apa? Sistem raja itu diperturunkan. Bapa raja, anak raja, cucu raja, cicit raja. Maka ni semua Fir'aun lah. Tak ada sekong pun baik. Semua jahat. Subhanallah. Semua jahat. Orang kata ke mana nak tumpahnya kuah kalau tidak ke Tosir. Masalah. Bukan nasi, Tosir. Ha. Maka gelaran, gelaran. Ini adalah masalah gelaran. Fir'aun adalah gelaran. Kerana itu kita jumpa di dalam hadis ketika baginda Rasulullah menafsirkan surah Ar-Ra'd. Nabi menafsirkan surah Ar-Ra'd sampai pada ayat 13 surah Ar-Ra'd. Nabi menyebut tentang Fir'aun di zaman Nabi. Zaman Nabi ni ada Fir'aun, orang jahat. Zaman Nabi ni ada Fir'aun, orang jahat. Maka Nabi kata hati-hati. Baik, kita kata kata tuan kitab kita ingatan kepada Bani Israel. Ini adalah peringatan Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Allah Ta'ala telah memberitahu kepada Bani Israel pada ayat 49 supaya mereka mengingati hari kelepasan dan kebebasan daripada kejahatan Fir'aun dan puak-puaknya yang telah membinasa mereka dengan membunuh anak-anak dan meninggalkan anak-anak perempuan mereka, supaya dengan yang demikian itu terhapus dan lenyap keturunan mereka daripada muka bumi, dan terpeliharalah pemerintahan dan kekuasaan untuk selama-lamanya. Jadi ayat yang kita baca ni dia masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya, iaitu ya bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israel, kamu ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kamu dan Allah lebihkan kamu daripada alam ini. Allah lebihkan kamu daripada alam ini pada zaman mereka. Maka ayat yang kita sedang baca ini salah satu daripada nikmat. Salah satu daripada nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada Bani Israel, yang Allah suruh keturunan-keturunan mereka daripada ahlu kitab yang duk hidup di Madinah ni, jangan lupa ini. Bila Nabi Muhammad jadi Nabi, masa tu di Madinah masih ada Yahudi-Yahudi belum dihambat, belum diharamkan menjejak kaki ke Madinah. Masa itu Yahudi-Yahudi tidak boleh menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Maka Allah bagi ingat, kenapa tak boleh terima Muhammad sebagai Nabi? Allah telah menyelamatkan tok nenek kamu daripada Fir'aun. Allah itulah yang mengangkat Muhammad jadi Nabi. So, apa masalah kamu ni? Maka Allah turunkan ayat pada Nabi Muhammad, ungkit balik sejarah mereka. Jadi Allah ni kalau sampai dia mengungkit dengan satu hamba, bermakna ada urusan yang tidak selesai. Bila Allah mula mengungkit, maka hamba ini hamba yang sangat terkutuk. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan kamu mengungkit, bil manni wal adha, dengan kamu ungkit dan kamu sakiti hati orang yang kamu beri sedekah. Jangan. Tetapi kalau orang baik-baik sampai satu tahap dia mengungkit, bermakna kawan yang terima sedekah itu ada masalah. Allah Ta'ala ini Tuhan yang maha baik. Inna Allah ta'ibun la yaqbalu illa ta'iba. Tiba-tiba sampai satu tahap Allah mengungkit. Bani Israel ini ada problem. Ada problem. Tak apa, kita baca lagi. Di antara nikmat Allah Ta'ala kepada Bani Israel, Allah selamatkan Bani Israel. Allah selamatkan Bani Israel kelepasan daripada keluarga Fir'aun. Apa keluarga Fir'aun buat? Bunuh anak-anak. Bunuh anak-anak. Apa masalah dia ni? Daripada Kuala Lumpur sampai Penang, same problem.
Subhanallah. Masya Allah. Ini pun satu nikmat Allah Ta'ala bagi. Subhanallah. Sahabat kita main pada Kuala Lumpur. Lepas tu nak balik-balik Kuala Lumpur. Subhanallah. Sahabat kita ni, ini apa? Ni yang duk buat dokumentari kuliah ni lah. Inilah orangnya. Yang ni Izdi, adik dia. Yang ni Abu Syafiq. Akan lah. Ni satu keluarga. Tapi depa ni satu keluarga 10 beradik, 10 beradik sunnah. Subhanallah. 10 beradik sunnah. Oh dahsyat. Kita 10 beradik, 10 beradik jahanam. Dia pun 10 beradik sunnah. Oh masya-Allah, masya-Allah. Depa ni Allah memberi keberkatan mak ayah depa mendapat kebaikan di sisi Allah. Subhanallah. Baik. Telah diriwayatkan oleh ahli-ahli sejarah bahawa adalah orang-orang yang pertama sekali memasuki negeri Mesir daripada bangsa Israel ialah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf mewakili Bani Israel yang pertama. Nabi Allah Yusuf. Kau nak saya pegang mikrofon tu? Dia jalan jauh daripada KL, dia jalan. Kesian kat dia. Dia terentak begitu begini. Ni baru beli ni. Sabri tolong beli. Ni baru beli ni. Beribu ni. Jangan disentuh. Ikut suka. Ada nak sentuh tu ada cara. Ikhwatul iman. Daripada Bani Israel, mewakili Bani Israel, Nabi Allah Yusuf adalah yang mula dikira menetap di Mesir dengan Nabi Yaakob dengan 10 beradik yang lain. Tetapi sebelum Nabi Allah Yusuf menjadi menteri di Mesir, kita telah tahu Mesir telah tertubuh sebuah kerajaan. Maka bangsa Qibti dikatakan bangsa asal Mesir. Maka masa itu pemerintahan telah di tangan Qibti, bangsa Qibti. Jadi mereka memberi kepada Nabi Yusuf hanya menjadi sebahagian daripada wazir, daripada memegang jawatan besar-besar. Tetapi Yusuf datang dahulu. Sebahagian ulama sejarah kata di antara Yusuf nak datang kepada Nabi Allah Musa lebih kurang dalam 400 tahun. Dalam 400 tahun begitu mungkin. Maka 400 tahun pendapatan yang pertama mewakili Bani Israel telah berada di bumi Mesir ini, di tanah Egypt ini. Bersama dengannya ialah saudaranya. Kemudian maka ramailah anak pinak dan keturunan mereka di dalam negeri itu. Hingga adalah bilangan mereka itu telah meningkat dalam masa 400 tahun sebanyak 600 ribu jiwa manusia. 400 tahun telah jadi hampir setengah juta. Setengah juta lebih 100 ribu. Banyak tu. Ramai. Ini dikatakan pendatang asing yang datang dominan. Maka menyebabkan apa terjadi? Menyebabkan pemerintah asal itu bimbanglah. Ini bangsa apa ini? Membiak begitu cepat dan dia dominan dengan kita ni. Maka apa yang berlaku? Fir'aun. Fir'aun di zaman Yusuf tak tahulah siapa dia. Tetapi Fir'aun yang Quran nak bercakap ni Fir'aun di zaman Musa alaihi salam. Sebelum pasal dia dah abang dah tadi, Fir'aun ni gelaran dia. Siapa jadi menteri, Fir'aun lah. Jadi menteri semua Fir'aun. Tapi di Malaysia tidak ada Fir'aun. Sebab kita tak pakai kalimah Fir'aun tu. Dia kalimah pengenalan. Kalimah pengenalan. Bila kata Fir'aun, orang tahu Mesir. Kata Kisra, orang tahu Parsi. Kata apa nama? Kisra, Parsi. Kata Kaisar, orang tahu belah Rom. Jadi itu pengenalan dia saja. Pada masa itulah, zaman hari ini pengenalan itu semuanya telah habis. Baik. Oleh sebab bertambah
jumlah penduduk daripada bangsa mereka, timbullah rasa kecemasan dan kegelisahan di hati Fir'aun, pemerintah masa itu, kerana takut kehilangan dan kehapusan bangsanya dalam negeri itu. Dia takutlah. Macam kita hari ini kan, bila mai cuti, kita pergi Komsel, muka orang Malaysia, muka Penang tak ada. Semua mai bahasa Nepal. Bahasa-bahasa yang tidak dapat difahami. Takutlah kita, mana pergi orang Penang. Rumah semua sambut ma'al hijrah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sibuk. Letih baca doa awal tahun dan akhir tahun. Letih. Alhamdulillah. Maka dia takutlah, dia takut. Dia sebagai pemerintah, wajar tak dia takut? Wajar. Sebagai pemerintah, asai kepada Mesir, Qibti, Fir'aun, pemerintah itu wajar takut. Sebab Bani Israel ni kaum mendatang. Bani Israel tak ada tempat, dia tak ada tanah. Dia ke sana, dia ke sini, dia tidak ada tempat. Jadi bila dia pun menempel ke bumi Mesir, pemerintah wajar bimbang. Wajar bimbang. Kebimbangan itu tidak salah. Tetapi di mana salah Fir'aun ni? Mari kita tengok. Dan sesungguhnya tidak ada jalan baginya, nyata Fir'aun, untuk menghalang penambahan bilangan dan kemajuan Bani Israel, melainkan dengan diperhamba abdi, dipaksa untuk melakukan segala macam pekerjaan yang berat-berat yang akan merosak dan menghabiskan kekuatan tenaga badan dan kekuatan perasaan batin mereka. Dan pada akhirnya dapatlah dilenyapkan langsung keturunan bangsa Israel itu di dalam negerinya. Ayat ni yang Fir'aun salah. Ini yang Fir'aun tak betul. Bimbang terhadap bangsanya akan terhakis, itu tidak salah. Tetapi bertindak liar, keluar daripada kita kata apa? Rule. Undang-undang yang diturunkan oleh Allah, itu salah. Maka apa yang Fir'aun buat? Dia hambakan mereka ni. Dia jadi mereka ni buruh kasar. Dia bagi satu kerja yang letih, letih seletih-letihnya. Sehingga mereka ni nak bersama dengan isteri pada waktu malam pun tidak ada nafsu. Tujuan dia apa dia? Supaya bangsa ini bangsa yang habis. Keturunan mereka, mereka habis. Beginilah adanya seksa yang pertama yang pernah dilakukan oleh Fir'aun ke atas mereka itu. Inilah seksaan yang pertama yang dikenakan kepada kaum Yahudi. Sebelum Hitler marah ke Yahudi, Fir'aun dah marah dah. Di satu bab lah. Fir'aun punya, kita kata melihat politik jalan jauh, betul. Dia tak bagi muka kepada Israel, betul. Hang bagi muka kepada Yahudi, Yahudi akan jahanamkan bumi Mesir. Maka politik Fir'aun betul. Salah di mana? Tindakan susulan dia. Dia terlampau kejam. Ketika itu Bani Israel dipimpin oleh Nabi. Itu yang kesalahan pertama dilakukan oleh Fir'aun. Dan inilah seksaan yang pertama yang Fir'aun kena. Beginilah seksaan yang pertama yang pernah dilakukan oleh Fir'aun ke atas mereka itu. Tetapi biarpun bagaimana ada seksaannya itu, Bani Israel masih tetap di atas penderian mereka itu, iaitu mestilah mereka menjaga adat resam dan perasaan yang mulia, dan mereka tidak mahu tunduk kepada orang yang lain yang melakukan kezaliman. Tengok bangsa asal bangsa ni, dia ada maruah. Pasal apa? Dia daripada keturunan Nabi, mendapat Taurat. Tentulah mereka ada hemah pada masa tu. Nabi tidak putus-putus datang Yusuf, datang Yaakob, susulan-susulan sampai Musa, sampai Harun, mendidik bangsa ini. Dia pun kuat. Dan mereka sentiasa ingat bahawa mereka adalah daripada seafdal-afdal kejadian Tuhan di atas muka bumi di masa itu. Sementara itu, Bani Israel tetap bertambah maju selangkah demi selangkah, dan bertambah pula bilangan-bilangan mereka itu hingga menggerun dan mendatangkan rasa ketakutan kepada Fir'aun. Fir'aun dah takut, dah cuak. Melihat kepada hal ini, maka Fir'aun telah mengambil langkah yang keras, lagi kejam,
yang agak sesuai dengannya konon, iaitu menyiksa dan membunuh anak laki-laki dan meninggal anak-anak perempuan dan ibu-ibu. Terang duk fikir macam mana nak bagi bangsa ni tak ada zuriat. Dia bunuh anak laki-laki. Yang laki-laki semua dia bunuh. Ha, tinggallah orang perempuan. Quran kata kepada kita dalam ayat tadi apa dia? Yasumunakum su'al azab. Yasumunakum su'al azab. Mereka Firaun ini dia buat satu azab. Yasumunakum, dia siksa kamu su'al azab, dengan azab yang jahat. Apa dia azab yang jahat? Yuzabihuna abna'akum. Zabih, dia sembelih. Dia sembelih anak-anak kamu. Wa yastahyuna nisa'akum. Istihya, dia permalukan wanita-wanita kamu. Wa fi zalikum, yang terjadi ini kata Allah, bala'um min rabbikum azim. Satu balak yang cukup berat. Satu balak yang cukup besar. Fir'aun buat kerja ni. Menurut kesimpulan daripada keterangan pengarang tafsir Al-Maraghi, pengarang kitab kita ini Ustaz Mustafa Abdul Rahman Mahmud, dia begitu seronok dengan tafsir Al-Maraghi, tafsir yang agak contemporary pada masa dialah. Tetapi ini tafsir yang tidak muktabar, yang tidak muktabar. Dia kata kesimpulan dia ambil daripada tafsir Al-Maraghi, dalam tafsir itu kata bahawa contoh daripada kisah ini ialah pelajaran daripada kisah Fir'aun menzalimi Bani Israel ni, bahawa sebagaimana telah diberi nikmat kesenangan kepada bangsa Yahudi, kemudian mereka itu melakukan bermacam-macam dosa lalu disiksa dan diampunkan mereka serta dilepaskan daripada bencana-bencana Fir'aun, maka begitu juga diberi nikmat kesenangan kepada umat Islam hingga dapatlah mereka itu hidup bersaudara dan bersatu, berupaya dan berkuasa. Tetapi apabila mereka telah mencuai dengan nikmat itu, maka Allah telah menyiksa mereka dengan berbagai-bagai azab. Di antaranya ialah kejatuhan kerajaan mereka ke tangan bangsa Tatar di Baghdad, dan diberikannya masuk orang-orang barat ke dalam pelosok-pelosok negeri Islam waktu peperangan salib. Maka dengan kejatuhan ini sudahlah bererti kehilangan kemuliaan dan kekuatan umat Islam, dan mereka setiap detik dan masa menerima penghinaan itu. Ini kesimpulan daripada tafsir Al-Maraghi. Itu kisah Bani Israel dibuat oleh Allah Ta'ala dengan didatangkan Fir'aun, ada pelajaran. Sebelumnya, mereka lah bangsa bukan-bukan, pemain Nabi Allah Musa, buat macam-macam. Maka Allah uji mereka dengan Fir'aun. Demikian juga dia kata orang Islam hari ini, Baghdad pernah jatuh, tentera salib serang, macam-macam. Juga kerana orang Islam lalai, dia kata. Demi sesungguhnya, yang lebih mengherankan ialah kisah sifat-sifat mereka umat Islam, iaitu pada tiap-tiap kali mereka menerima penghinaan dan azab, mereka berkata, apakah dia? Dan apakah yang kita boleh buat? Semuanya adalah dengan kehendak qada dan qadar. Dan mereka tidak sedikit jua pun mau mencari sebab-sebab yang menyebabkan kehinaan, dan tidak mau menyiasat apakah ubat yang akan dapat menyembuh penyakit-penyakit mereka hingga mereka dapat kembali kepada taraf dan makam mereka yang telah lalu di zaman kebesaran mereka. Nah, ini nasihat ya, kita punya pengarang kitab kita Ustaz Mustafa Abdul Rahman Mahmud. Masalah dia kena demi kena demi kena, kita tidak mahu melihat kenapa ini semua didatangkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ikhwatul Iman, mari kita tengok dalam sebahagian kita tafsir dibicarakan apa tentang ayat ini. Baik. Allah Ta'ala firmankan dalam ayat ini, ikhwatul iman, wa idh najainakum min ali fir'aun. Ini sambungan daripada ya bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum.
Jadi seolah-olah Tuhan berfirman, "Uzkuru ni'mati bi anjakum min aduwikum wa ja'alal anbiya'a fikum." Perkataan Allah, wahai Bani Israel, kenang balik nikmat Allah, kenang balik nikmat Allah. Baik, dalam perkara ini ikhwatul iman, ada dua nikmat, ada dua nikmat besar di sini. Apa dia? Satu, Allah selamatkan Bani Israel daripada jahatnya Fir'aun. Yang kedua, yang menyelamatkan Bani Israel daripada jahat Fir'aun adalah Nabi. Oh, ini satu nikmat, satu nikmat. Banyak pejuang-pejuang dalam dunia ni mewakili bangsa dia. Tetapi untuk Bani Israel, yang datang membawa perjuangan adalah Nabi. Kata para ulama tafsir, Imam Qurtubi menyebut dalam tafsir dia, "Wa idh najainakum min ali Fir'aun." Diselamatkan kamu daripada kejahatan keluarga Fir'aun. Perkara yang pertama, kata Imam Qurtubi, Allah selamatkan Bani Israel ialah tauhid mereka. Sebab apa? Orang yang diuji oleh Allah Ta'ala ni, perkaranya mula ialah masalah hati. Kita tak payah diuji berat-berat. Uji demam 3-4 hari tak muka bah sudah. Apa akan jadi hati kita? Apa akan jadi? Pas satu masalah datang, satu masalah. Hati kita yang diuji. Ketika hati itu boleh berbolak-balik, kita boleh kata apa dosa aku, apa salah aku. Maka perkara yang pertama, bila Bani Israel diuji oleh Allah Ta'ala, Allah selamatkan akidah mereka. Datang Nabi-Nabi, terutama Nabi Musa, membetulkan hati mereka. Mengajak hati mereka itu yakin sungguh kepada Allah. Ini adalah ujian. Pasal itu Allah kata, "Wafi zalikum bala'un mir rabbikum azim." Ini adalah benak-benak bala yang besar. Dan nak handle bala itu memerlukan hati yang kuat. Maka diceritalah kelebihan orang yang sabar, diceritalah bantuan Allah sudah hampir, diberi mukjizat demi mukjizat. Kan dikatakan kepada mereka, apa nama, katuklah batu, terpecah jadi mata hayat. Menghiburkan hati Bani Israel, menghiburkan. Allah kembang biak keturunan mereka 400 tahun. Telah ada 600 ribu orang. Oh, subhanallah, subhanallah. Masa itulah, jangan ambil zaman lah. Zaman lah lain, zaman tu. Zaman itu, satu bangsa 400 tahun boleh berkembang biak lagu tu. Ini bangsa yang mamalia, bukan reptilia. Ini kaum yang mamalia. Subhanallah. Sangat besar dan sangat dahsyat. Ini nikmat Allah. Barulah datang nikmat yang kedua, mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada Fir'aun. Mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada Fir'aun. Sebelum mereka diselamatkan daripada Fir'aun, Allah cerita apa yang mereka tanggung. Mereka tanggung dalam ayat ini, iaitu yasumunakum. Yasumunakum su'al adab. Mereka tanggung satu azab yang sangat dahsyat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ikhwatul Iman, dia kata apa? Dia kata para-para ulama tafsir kata Fir'aun tu, dia kata nama kan, nama orang besar. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Qurtubi, dia kata nama Fir'aun tu Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Oh, nama Arab. Yalah, dia orang Arab. Kalau nama orang liku tak boleh. Itu orang Melayu. Fir'aun tu nama dia Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Tapi dia punya gelaran Duli Tuanku Fir'aun. Itu orang panggil ke bawah Duli Tuanku Fir'aun. Tapi nama dia, kalau nak doa kepada dia, apa nama? Itu Al-Walid. Itu sebuah nama anak kita ni. Nama Fir'aun. Nama dia Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Ada juga ulama tafsir kata nama dia Musa ataupun nama dia Qabus. Tapi tak penting. Quran tak mau cerita nama dia yang benar. Quran nak cerita sejarah yang dia pahat selama dia memerintah. Sejarah yang dia ukir selama dia memerintah. Kerana selama kita hidup, kita pahat apa dalam hidup ini, itu akan jadi bekal, akan jadi balasan ataupun azab di hari akhirat. Dahsyat orang ini. Bila
daripada zaman Nabi Allah Yakub dan Nabi Allah Yusuf masuk ke Mesir, memang daripada awal mereka tidak suka. Tapi membiak-membiak kerana Yusuf itu seorang yang berpangkat, maka dia tak boleh nak buat apa. Orang kesayangan Fir'aun masa itu pula tak boleh buat apa. Tetapi Fir'aun di zaman Musa lain, dia ekstrim. Dia dipanggil Fir'aun kedua, Ramses kedua. Dia ni ekstrim. Nabi Allah Musa alaihi salam datang dengan membawa ajaran tauhid. Datang dengan ajaran tauhid. Tetapi bila melihat kaum dia ditindas, bangkit semangat dia itu sebagai orang daripada Yahudi untuk membela kaum yang ditindas. Di sini ada pelajaran ikhwatul iman. Apabila kita membela bangsa kita yang ditindas, itu bukan asabiah. Itu daripada agama. Bangsa kita yang lemah, kita angkat martabat dia, itu bukan asabiah. Itu daripada agama. Itu yang Musa buat. Tetapi sebelum mengangkat itu, Musa menanam kepada orang Bani Israel ini tauhid, ajaran daripada Taurat. Tetapi yang asabiah itu apa dia? Antu'ina qawmaka ala zulmin. Kau itu bersekongkol dengan kezaliman bangsa kau. Itu yang tidak boleh. Orang kita, bangsa kita zalim, pukul bangsa orang lain, di atas nama bangsa kita, kita pertahan dia. Walaupun dia salah, kita kata orang aku, geng aku, orang kami. Itu yang Nabi sebut asabiah. Membela bangsa, mengangkat bangsa, memuliakan bangsa, memberi harakah dan nilai pada bangsa, itu bukan asabiah. Dan itu dibuat oleh semua para nabi. Subhanallah. Subhanallah. Jadi mesti membetulkan kalimah asabiah itu apa. Mesti betulkan. Nanti Musa pun akan jadi Musa asabiah. Kalau kita faham asabiah lagu dalam kepala otak kita, mesti tahu asabiah itu membantu kezaliman bangsa. Zalim, tindas orang, pukul orang, bunuh orang. Kita kata tidak. Orang kita bunuh siapa pun tak apa. Orang lain bunuh nyamuk pun tak boleh. Tindakan mesti diambil. Sebab nyamuk menatang yang terpelihara. Dia ada akta dia. Bangsa kita bunuh orang pun tak apa. Itulah nama dia, asabiah. Jadi Nabi Allah Musa alaihi salam menolong mereka ini, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut bagaimana mereka diinayah, dibunuh anak. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata apa? Dia bawa satu riwayat Fir'aun ni yang kata apa? Yang kata Al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan ni, dia ni pula ini sahabat pemerintah ni, kebanyakan pemerintah dulu bodoh. Bukan sekarang, buat dulu. Sekarang alhamdulillah balik luar negeri macam-macam. Dulu dia bodoh. Pemerintah ni dia tahu apa dia? Fir'aun ni yang dia tahu dia nak buat kemajuan. Kemajuan zaman tu apa dia? Kebun-kebun dan mata ayak. Ini Allah cerita dalam Quran. Mata ayak yang berjalan itu dengan kebun-kebun, tanam-taman yang cantik. Ini adalah kemajuan yang besar. Jadi Fir'aun ni yang kata Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan ni, itulah yang dia buat. Bila dia buat, dia tengok kaum Bani Israel ni begitu banyak. Dia duk tanya, mana bangsa dia ni? Mana bangsa dia pergi ni? Pasal apa duk bagi dia pun ni? Tanah dia pun dapat, projek dia pun dapat. Apa hal ni? Dia takut. Ketakutan dia itu membawa dia mimpi. Inilah yang ulama hadis bagi tahu, mimpi ni ada tiga jenis. Satu mimpi betul, satu daripada syaitan, satu kerana pemikiran kita di luar terbawa-bawa. Jadi bukan semua kita mimpi itu mimpi. Tak. Bukan semua kita mimpi itu mimpi. Kita daripada awal dah duk teringat nak makan satu benda. Tiba-tiba dalam mimpi kita makan benda tu. Ini bukan mimpi, ni khayal. Ni khayal. Psycho, dia psycho. Luak tidur ni pun duk takut dengan anjing menyalak, takut dekat hantu. Tiba-tiba mimpi gambar hantu. Ini bukan mimpi, ini adalah khayal. Mimpi lain. Jadi Fir'aun ni bila dia tengok benda tu, menyebabkan malam tu dia tidur, letak tangan atas kepala, duk fikir macam mana bangsa dia ni. Kalau bangsa Israel ni berkembang, habis kedudukan dia ni. Maka dia mimpi. Apa dia mimpi? Dia mimpi dia melihat di sebelah Baitul Maqdis terbit api
dan api itu memakan bumbung-bumbung rumah orang-orang bangsa Qibti, tidak menyentuh bumbung rumah orang Bani Israel. Mimpi rayan. Dan mimpi ini ada daripada syaitan. Jadi semalam, dua malam, tiga malam, semalam tak layan, dua malam tak layan, hingga dalam seminggu ni 6 kali dah mimpi. Tetapi Fir'aun ni, dia yang kata Walid bin Mus'ab Ar-Rayyan ni, dia bukan ahli mimpi. Maka dia bertanyalah kepada orang yang pandai ramal mimpi. Dan orang yang ramal mimpi itu dibayar oleh kerajaan. Penasihat kerajaan dulu adalah peramal-peramal mimpi. Pak Belalang ni. Maka dia dibayar. Maka dia tafsirkan mimpi Fir'aun itu. Sebenarnya kalau dia kata kepada Fir'aun, dia kata, tuanku, mainan tidur, basuh kaki. Ini kali bila nak tidur, isap rokok sikit, habislah. Basuh kaki habis. Dia boleh buat begitu, tapi dia layan. Sebab dia pun tak suka dengan Bani Israel. Dia kata apa? Dia kata, mimpi tuanku ini menjadi alamat, akan lahir laki-laki daripada kaum mereka ini yang akan menakluk kerajaan tuanku. Ahli nujum memberi ramalan pada zaman itu. Mata melihat macam betul. Mimpi datang begitu. Ramalan begitu. Maka terdetiklah dalam hati dia apa dia kena buat. Dan apa dia nak buat, apa yang dicadangkan oleh ahli ramal ini. Satu saja tuanku. Untuk mengelak mimpi tuanku jadi kenyataan, ini dalam tafsir Ibn Kathir, untuk elak jadi kenyataan, tuanku kena bunuh budak laki-laki. Benda tak ada isu, mimpi akhirnya mencipta sejarah berdarah, peristiwa berdarah. Tak ada apa, mimpi. Apa Nabi kata? Kalau mimpi buruk, belah kiri, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bagi isyarat macam meludah 3 kali, baca Al-Falaq, baca An-Nas, dan ubah tempat tidur. Ubah tempat tidur, habis. Selagi dia mimpi lagi bukan-bukan, baca lagi, tambah lagi dengan surah-surahnya syaitan tak suka, ayat kursi ke, sebahagian daripada surah Al-Baqarah ke, silakan. Ubah tempat tidur. Habislah. Esok pagi Nabi kata, jangan cerita kat siapa-siapa, sengap. Habislah. Tapi syaitan dia tak senang duduk. Dia cucuk. Hang mimpi apa semalam? Baik hang. Sembang-sembang kawan yang dengar tu buat terbelalak macam Hindu raya baru ni, mata jadi besar. Berapa lama dah mimpi ni? Mimpi, hari-hari mimpi orang gila main nak tikam dengan pisau. Dah kawan tu gila, memang gila dia tikam kita. Habislah, selesai. Tapi dia layan. Kenapa orang gila ni cari aku? Kenapa orang gila ni nak tikam aku? Dia layan. Nabi kata jangan layan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ludah. Rasa takut, baca ayat Quran, baca doa-doa yang melindung kepada Allah, baca doa-doa yang melindung yang Nabi ajar tu, baca-baca doa, minta dijauhkan daripada Allah, jauhkan Allah daripada fitnah-fitnah ni semua, selesai. Tapi Fir'aun tak mau, dia pandang serius mimpi dia, maka jadilah peristiwa berdarah. Apa yang tak patut dinobat dalam sejarah Mesir telah dinobat. Pembunuhan budak-budak laki-laki dengan begitu dahsyat, memalukan para-para wanita, dan Bani Israel menanggung ketika itu dengan penuh azab. Tetapi Musa alaihi salam mengajak mereka bersabar dan bertawakal kepada Allah, sampai nak datang bantuan Allah Ta'ala kepada mereka, sampai Allah Ta'ala nak turunkan bantuan Allah Ta'ala kepada mereka. Bantuan yang mana? Bantuan yang disebut di dalam ayat di bawah itu, wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Bagaimana Allah Taala selamatkan mereka daripada Fir'aun, iaitu ketika Allah belah laut, Fir'aun hambat, yang kata 600 ribu orang ni dihambat dengan bala tentera dia, dihambat. Nabi Allah Musa alaihi salam bertemu dengan laut. Nabi Allah Musa alaihi salam bertemu dengan laut, dan Allah Taala kata bagaimana Allah tenggelamkan Firaun. Wa antum tanzurun, Bani Israel dapat tengok bantuan Allah dengan biji mata mereka.
Tapi sebelumnya Allah Ta'ala cerita bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam berdoa pada Allah. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarahu al'azab al'alim. Dahsyat. Nabi Musa pun sampai rasa penderitaan. Nabi Musa kata, wa qala Musa, Musa kata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kau beri kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar dia ini harta perhiasan di dunia, mereka tidak beriman. Wahai Tuhan kami, engkau sesatkanlah mereka. Rabbana liyudilluka an sabilik. Mereka ini sesat daripada jalan kau. Rabbana tmis ala amwalihim. Tuhan, pelingkuplah harta benda mereka. Washudud ala qulubihim. Tutupilah hati perut mereka. Jangan bagi hidayah masuk. Fala yu'minu. Mereka tak akan beriman. Hatta yarahul azab al-alim. Sampai mereka melihat azabnya sangat dahsyat. Musa mula berdoa. Allah kata apa? Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun. Aku terima doa kamu. Musa berdoa, Harun kata amin. Tapi bukan doa awal tahun, akhir tahun. Ini doa Fir'aun. Musa baca doa, Harun kata amin. Allah kata apa? Qad ujibat da'watukuma. Aku terima doa mereka berdua. Apa aku buat? Allah Ta'ala kata, wajawazna bi bani Israel al-bahra. Kami memungkinkan laut itu dibelah menjadi dua. Kami memungkinkan. Kami mungkinkan laut itu sebelah menjadi dua. Fa'atba'ahum Fir'aun wajunuduhu baghyan wa'adwa. Fir'aun mengikut daripada belakang dengan tentera dia, dengan dengki dan kebencian nak menghancurkan bani Israel. Hatta idha adrakahul araq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israel wa ana minal muslimin. Apa jadi bila dah bala tentera Musa jalan, Fir'aun dalam bala tentera dia pun jalan, Allah Ta'ala memerintahkan laut supaya bercentum. Ketika itulah Fir'aun lemah. Fir'aun lemah, dia kata dia Tuhan. Tuhan tak reti berenang, lemah. Tuhan lemah. Masa Fir'aun lemah, Fir'aun kata, amantu, aku beriman. Annahu la ilaha illa, tidak ada Tuhan melainkan dia, iaitu Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku nak jadi orang Islam. Dalam hadis kata, malaikat ambil tanah dalam dasar laut, pergi bubuh dalam mulut Fir'aun. Malaikat bela Bani Israel. Pasal ada Musa kan? Sebab kalau tak bubuh lagu tu nanti, kalau Tuhan terima taubat dia, ini bangsa yang tak layak diterima taubat. Jahat ni, jahat sungguh-sungguh. Pasal tu Nabi sebut dalam hadis tentang umur 60. Bukan 40, 60. Nabi kata kalau umur 60 ni masih tidak mengingat petunjuk-petunjuk Allah, mungkinkah Allah tutup hati dia? Bukan Allah tutup hati dia, mungkinkah Allah tutup hati dia? Dah umur 60 dah, tak ingat kepada Allah. Kita cuti sekolah ni, jom kita pergi kuliah. Ha, pergi kuliah apa? Pergi pesta. 60. Kalau 16 tak apa, 60. Rumah ke tepi kubur ke teman. Rumah ke tepi kubur ke teman. Apa kuliah-kuliah dia kata. Besok kita mati pun orang buat kuliah atas kubur, orang talking. Cukup dah lah. Cik, satu macam. Satu macam. Mungkinkah Allah tutup hati dia? Taba'allahu qulubuhum. Allah Ta'ala sempitkan hati sampai hidayah dia masuk. Maka Fir'aun tidak begitu. Bila Fir'aun nak kata demikian, maka Fir'aun kata, wa ana minal muslimin, aku jadi orang Islam. Apa dia? Allah kata, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Lah ni kan nak beriman? Dah digulung dengan ayat baru nak beriman. Sebelum ni hang orang yang jahat. Tapi kerana Fir'aun menyebut dia nak beriman, Allah tetap beri fadilat pada Fir'aun. Apa dia? Allah kata, فَلْيَوْمَا نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْخَلْفَكَ آيَةً. Iaitu,
Pada hari ini kami selamatkan tubuh badan Fir'aun supaya menjadi pertanda orang di belakang kau. Inilah Fir'aun. Lepas itu ada ada apa nama profesor tu, Dr. Faiz, kalau tak silap saya. Profesor Dr. Faiz, dia telah masuk Islam kerana dia pergi ke Mesir, dia cek mami Fir'aun tu. Sebab dia tengok dalam Old Testament, New Testament, dia nak tahu bagaimana Fir'aun mati. Sebab dia jumpa sampai dalam tulang ada ayat masin. Sampai dalam tulang ada selut. Jadi dia nak tahu macam mana Fir'aun mati. Bila dia baca Quran, Quran kata kami selamatkan tubuh badan Fir'aun supaya menjadi petanda dan ayat kebesaran pada kaum yang akan datang. Allah Ta'ala kata wa inna kathiran minan nas an ayatina laghafilun. Kebanyakan manusia dengan ayat Allah Ta'ala ini, mereka adalah kaum yang sangat lalai. Kaum yang sangat lalai. Ha, inilah bila Nabi masuk ke Madinah, kaum Bani, kaum ahlu kitab tak menerima Nabi. Allah turunkan ayat ni supaya membaca pada mereka. Kenapa tolak Muhammad? Mak bapak hampa ni dah dapat nikmat cukup banyak. Pasal apa hampa buat kelaku-kelakar lagu ni? Pasal apa buat panggil lagu ni tolak hidayah Allah? Pasal tu, bila Nabi SAW dalam hadis Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, Nabi masuk ke Madinah, Nabi tanya kepada orang-orang di Madinah tentang perangai orang Yahudi. Nabi kata, "Ma hadzal yawm alladhi tasumuna?" Nabi kata, "Hari apa ni yang hampa duk puasa ni?" Nabi masuk Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa. Nabi kata, "Puasa apa ni?" Dia kata apa? "Hadza yawm salih." Oh, ini jangan cakap. Ini hari yang paling cukup baik eh. Apa dia? "Hadzal yawm najjallahu azza wa jalla fihi bani Israel min aduwihim fasamu Musa alaihi salam." Dia kata, ini kami puasa ni pasal hari ni mengikut kitab Taurat, mengikut cerita ahlu kitab, hari inilah Allah selamat Bani Israel di Laut Merah tu. Pasal tu kami puasa hari ni. Yang kita panggil hari Ashura. Hari Ashura. Hari Ashura itu memang betul sabit daripada hadis Nabi, peristiwa berlakunya keselamatan kepada kaum Bani Israel zaman Nabi Allah Musa. Bila Nabi dengar dia kata lagu tu, Nabi kata apa? Nabi kata, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak. Aku lebih berhak kepada Musa daripada kamu. Kalau kamu puasa kerana Allah selamatkan Musa, Musa dengan aku saudara. Allah suruh Nabi puasa hari Ashura, punya anak abang kata, Musa dengan Nabi sama. Supaya ahlu kita boleh melihat persamaan itu tidak menolak Quran. Pun dia tolak Allah. Pun dia tolak juga. Subhanallah. Maka apa jadi? Nabi kita berkata, dalam hadis Ibn Abbas kata, "Fasamuhu Rasulullah wa amara sawmuhu." Nabi pun berpuasa dan mengarahkan para sahabat berpuasa pada hari ini. Cuma Nabi kata, kalau tahun depan aku dan hidup, aku nak puasa Tasu'a 9. Pasal Yahudi puasa 10. Kita puasa 9 dengan 10. Oh, best. Subhanallah. Subhanallah. Kerana itu ikhwatul iman, apa yang Allah cerita kepada kita tentang nikmat Allah kepada Bani Israel, juga seperti kata pengarang kitab kita tadi, nikmat Allah kepada kita. Nikmat Allah kepada kita. Kita datang 9 dan 10 Muharram, kita puasa, nak buat bubung surah buat apa? Nak buat bubung surah buat apa? Nabi puasa. Pelik. Yahudi, lah dia panggil Yahudi apa? Ortodok. Pasal dia lawan dengan Zionis kan? Ortodok. Yahudi ortodok yang janggut panjang, yang topi macam kapal piring tu, dia pun puasa. Orang Malaysia buat ubang suara. Kok mana dia main? Tak apalah. Nabi puasa Ashura, kaitan Ashura tu dengan Nabi Musa. Kita punya kaitan dengan Nabi Nuh pula. Tengok punya otak panjang. Nabi puasa Ashura, Nabi bagi tahu hari tu, ni kita duk baca ayat ni, apa laut sebelah ni, Allah selamat. Di sisi orang Yahudi, itu hari Ashura. Hari besar, hari ke-10.
10 hari itu, lepas itu dia panggil apa? Apa yang nama filem tu? Apa? Ten Commandments. Ha, 3 jam filem tu. Kat Allah Hindustan. Tapi tengok wayang lah, dah tobat dah. Masa hari tu lah, Ten Commandments. Kereta kuda dia pusing. Oh, jangan cakap lah. Sambil dengar gambar tu, balik ganja pula. Oh, sedap. Tengok, tengok. Oh, subhanallah. 10 perintah yang Allah Ta'ala turunkan dalam masa 10 hari itu. Maka pada mereka itu ada kaitan dengan Ashura. Tapi yang kita duk pergi percaya ni 10 Ashura, bahtera Nabi Nuh landing, lepas tu banjir teruk, Nabi Nuh kutik-kutik kacang, ambil periuk 5 gantang, cucu api bakar, perah santan, kacau bawang suram, terkedah ramai-ramai. Apa kena mengena tu? Ini orang putih kata nonsense. Asatirul awalin, cerita tak betul. Hadis Bukhari, hadis Ahmad, hadis Ahmad, hadis Bukhari, hadis Muslim daripada Abdullah bin Abbas, kaitan Muharram dengan Musa, bukan dengan Nuh. Dan kaitan dia puasa, bukan bubuk surah. Kaitan dia puasa. Orang putih panggil apa puasa? Tadi duk sembang orang putih tu. Fast. Faster. Oh, faster bukan cepat kan? Macam apalah dia panggil apa, dia panggil. Ha, begitu. Kaitan dia puasa. Telefon pun bunyi macam gambar orang putih lama-lama tu tak? Gambar orang putih lama-lama, telefon bunyi macam ni. Apa Charlie Angels? Charlie Angels. Hak tiga siasat tu kan? Lagu ni ya? Baikhatul iman. Jadi kerana itu tak payahlah kita buat bubuk sorak, kita tak payah buat apa, kita hanya puasa. Puasa sudah cukup di sisi Allah. Sebab hari itu kita beribadah kepada Allah. Beribadah, dan ibadah tidak ada jalan melainkan cara Rasulullah. Saya ulang lagi sekali. Ibadah kepada Allah tidak ada jalan melainkan cara Rasulullah. Kalau Nabi beribadah dengan hari Ashura, Nabi berpuasa 9 dan 10. Ha, itulah ibadah. Itulah ibadah. Nanti orang tanya, ustaz, ada kan, ada sahabat cerita dengan saya. Orang kata, awak dalam bubuk surah tu ada daging babi ke tak boleh makan? Mati dengan babi ke tak boleh makan? Dah. Bukan soal tu. Soalnya Nabi kata, puasa. Dan Nabi ajak buka puasa dengan apa? Ayam dan kurma. So, apa masalah dia? Terus saya kata, telinga siapa, telinga bewok ke, telinga siapa, terus saya ceritalah. Terus saya ceritalah. Yang Nabi cerita macam mana? Nabi ajak puasa. Nabi ajak puasa, dan Nabi ajak buka puasa dengan apa? Dengan ayam dan kurma. Cukup. Masak macam biasa habis. Bila nak buat bubuk sorak, terus lah buat sarawak pisang. Buat sarawak pisang. Pasal apa nak buat bubuk sorak? Takkan bubuk sorak tak boleh makan langsung? Bubuk sorak benda halal, boleh makan. Tapi jangan makan bulan Muharram. Kalau selagi bubuk sorak dikaitkan dengan bulan Muharram, kita masih ada akidah dengan akidah hadis-hadis yang palsu. Kita masih terlibat dengan akidah yang batilah. Kaitan dengan Nabi Nuh, ini semua kepalsuan. Kepalsuan. Nuh, lebih-lebih kita duk kacau bubuk sorak di sini. Nuh, di Karbala pun duk kacau bubuk sorak juga. Orang Syiah. Orang Syiah. Orang Syiah ni, semalam kita baca hadis. Semalam baca berkenaan dengan sifat malaikat. Dalam hadis Muslim, Nabi cerita hari apa dibuat malaikat. Hari apa dibuat bumi. Hari apa dibuat langit. Hari apa dibuat gunung ganang. Dia cerita. Maka disebut hari Rabu Allah Ta'ala buat malaikat. Hari Rabu Allah Ta'ala buat malaikat. Kemudian kita jumpa semalam hadis Bukhari, Nabi duduk dengan Jibril. Tiba-tiba Aisyah mai. Aisyah mai. Tiba-tiba Nabi kata apa pada Aisyah? Nabi kata, hadza Jibril yuqra'u alaiki salam. Ini Jibril, dia kirim salam ke hang. Aisyah dengar-dengar, Aisyah kata, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aisyah jawab, Aisyah kata, ara ma la tara. Kau nampak apa yang aku tak nampak.
Hadis itu hadis Bukhari. Hadis Bukhari cerita Jibril kirim salam pada Aisyah. Hadis Jibril, hadis Bukhari kata Jibril kirim salam pada Aisyah. Agak-agaklah Aisyah ni perempuan, macam mana Jibril nak bagi salam? Agak-agak kita. Aisyah ni perempuan macam mana? Perempuan yang terhege-hege, tergedik-gedik. Tak, Aisyah ini ummahatul mu'minin. Kan masa Nabi nak kahwin dengan Aisyah dalam hadis Bukhari, malaikat bawa satu apa mangkuk penuh dengan sutra daripada syurga, dalam tu ada foto Aisyah. Nabi buka-buka, Nabi kata, malaikat kata, inilah bakal isteri kau. Malaikat bawa gambar Aisyah bagi kat Nabi. Agak-agak Aisyah ni perempuan macam mana? Tak boleh cakap ah cik. Hebat. Tiba-tiba pada 9 Muharram di Karbala mereka merayakan dua benda. Apa dia? Mereka merayakan kematian Umar Al-Khattab oleh Abu Lu'lu'ah dan kematian Aisyah. 9 Muharram, hari Tasu'a di Karbala. Hari ini kita dah berapa Muharram? Satu Muharram. Masjid Karbala tu, masjid tu dia biasa hari lain dia sunyi. Pasal dia bukan satu penempatan, dia heritage. Kita boleh masuk keluar. Bila satu Muharram ni orang masuk. Orang masuk basuh masjid lah, apalah cantik-cantik. Pasang lampu maghrib malam. Kira ini semua hari-hari yang hebat. Maka mereka menari-nari macam tabiat orang Arab jahiliah, kesyukuran kerana matinya Umar Al-Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Dan kubur pembunuh Umar Al-Khattab dibuat daripada kubah emas oleh orang Iran kerana bersyukur pada Allah. Dan masuk 10 Muharram mereka akan lepas naqah, satu anak unta, kadang-kadang macam-macam warna lah, putih ke apa, mereka akan panah, mereka akan pukul, balin, tikam dengan pisau sampai mati, ambil darah, pukul badan, lambung ke atas, buat bunyi macam orang Indian tu, buang baju-baju, ambil pisau pukul, dan mereka akan istihar. Kalaulah Aisyah hidup, Umar hidup, Abu Bakar hidup, kami akan buat seperti mana naqah ini, unta ini. Mereka buat di mana? Mereka buat di Karbala. Yang di Pakistan, buat di Pakistan. Yang di Bahrain, buat di Bahrain. Yang Yaman, buat di sorok-sorok tempat. Malaysia pun buat juga. Sikit di Gombak. Buat sikit. Tapi taklah sampai peringkat bunuh unta, pukul dada. Pukul dada. Pukul dada, pukul dada. Ha, subhanallah. Nabi suruh puasa, kita buat buang suara. Depa buat kenuri kenara pasal Aisyah mati. Perlukah kita ikut ni semua? Tak ada. Tak perlu. Hari itu 9-10, tak ada apa. Kecuali kita buat kenuri pasal apa? Anak kita beranak hari itu jatuh 7 hari. Buatlah kekah kita. Kekah bukan buang suara, kekah. Kekah lain. Itu lain bab. Tak ada kena-mengena dengan kita. Cara mereka, mereka jijik dengan kita. Jijik. Mereka anggap kita najis. Kita ini apa nama? Orang-orang yang najis. Kita ini najis. Kita ini orang-orang yang kotor. Tiba-tiba kita tahu satu Muharram mereka membaca doa awal tahun dan akhir tahun. Kita pun satu Muharram baca doa awal tahun dan akhir tahun. Subhanallah. Kita ikut sunnah orang yang memandang rendah kepada isteri Rasulullah. Tapi jangan tidak tahu, yang buat ini semua bukan kecil punya anak. Yang buat ni semua kira al-fadilatu samahati syaikhuna. Bosong-bosong, nala karpan. Yang buat ni semua orang top 10 dalam agama, figure mereka ini. Mereka ni buat upacara dan mereka meyakini itu ibadah. Subhanallah. Berulang kali saya katakan, bacalah al-azkar. Cari bab, cari tajuk, cari doa di situ. Al-azkar adalah himpunan zikir dan doa oleh Imam Nawawi. Carilah bab, cari bab doa awal tahun, akhir tahun. Kalau ada, kita kerap buah temikai. Tak ada.
Karena itu saya katakan apa? Doa masuk jamban lagi baik daripada doa awitun dan akhitun. Kenapa? Nabi ajak. Nabi ajak dah baca doa akhir zaman. Allahumma inni a'uzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa aja? Nabi. Bukan kata lebih baik. Jauh beribu-ribu baik daripada doa arwah dengan doa awitun dan akhitun. Tapi jangan habak kat mereka lah, di Makkah. Untuk pengajian kita. Untuk pengajian kita. Kenapa kita tak buat? Kita tidak main dengan ibadat. Katalah baca doa awitun akhitun ni tak salah. Saya dah kata dah. Saya cerita apa yang mata saya tengok. Katalah baca doa awitun ni tak salah. Katalah Syiah pun tak apalah, Syiah yang baik-baik. Memang tak ada lah mazhab Syafi'i. Tapi apa salahnya doa? Kan? Macam mazhab Syafi'i pun tak ada bab isak okok, kita isak okok. Tak apalah, baik. Baik, saya katakan. Kalau baik sekalipun. Kalau baik sekalipun. Di dalam Sunan Abi Daud ada perkataan yang selalu kita ungkap. Imam Abi Daud simpan dalam Sunan Abi Daud. Apa dia? Kullu ibadah lam yaf'alha ashabu Rasulillah fala taf'aluha. Habis. Katalah dia baik sekalipun. Apa kata Huzaifah Ibn al-Yaman? Allahu Akbar. Siapa dia Huzaifah? Ibn Kathir dalam surah Taubah ketika membahas, menceritakan pertemuan Umar dengan Huzaifah. Umar kata, Huzaifah tengok muka aku, ada tak tanda munafik? Munafik amali, bukan i'tiqadi, amal. Cakap bohong ni semua ada tak ada? Huzaifah kata, tidak ada Amirul Mukminin, malaikat nur orang-orang mukmin. Huzaifah tu dikatakan kenai munafik dengan tidak munafik. Huzaifah Ibn al-Yaman. Yang dikatakan sahibu siru Rasulullah. Menyimpan rahsia Rasulullah. Nabi cerita dekat dia siapa ahli munafik. Nama tu dia genggam. Dia tak cerita ke orang. Huzaifah Ibn al-Yaman. Apa kata Huzaifah? Huzaifah ni hebat ini. Yang kita kata ada kasyaf. Ada mas, kalau nak kata kasyaf ni ada macam-macam. Ada keramat hidup. Semua keramat ada dekat dia. Kalau nak kata karamah, semua karamah, ma'unah, semua ada kat dia. Hebat Huzaifah Ibn al-Yaman. Apa dia kata? Disimpan dalam sunan Abi Daud. Dia kata, kullu ibadah. Semuanya kamu ingat ibadat. Semuanya kamu ingat ibadat. Bukan maksiat. Yang kamu ingat ibadat. Orang macam doa awitun, akhitun, orang ingat apa? Ingat maksiat ke ingat ibadat? Mesti ingat ibadat. Semua yang kamu ingat ibadat, yang kamu sangka ibadat, lam yaf'alha ashabu Rasulillah. Tiba-tiba yang kamu kata ibadat, kamu dapati tak ada sahabat buat. Fala taf'aluha, jangan kamu buat. Habis. Habis. Apa kita nak kata? Huzaifah Ibn al-Yaman, macam mana Ikam punya ingat? Nah, Huzaifah cakap aku tu. Tetapi Huzaifah kalah dengan Syekh-Syekh hari ni. Syekh hari ni lagi kasyaf daripada Huzaifah. Kalau Umar Al-Khattab ada, Umar Al-Khattab pun tak tanya dekat Huzaifah. Dia tanya kat Syekh hari ni. Pasal apa Syekh hari ni boleh ikut Syiah? Boleh baca doa awitun akhitun. Baca doa arwah panjang-panjang. Sahabat Nabi tahu doa arwah ni satu. Ya Allah ma'firlahu warahamhu. Kita summa ila arwahi kafatil muslimin khususan di sahibil bait. Oh dahsyat. Kita punya doa arwah ni terkejut arwah yang dah mati. Dalam Sahih Ibn Hibban, kan Ibrahim bin ada Sahih Ibn Hibban. Muqaddimah Sahih Ibn Hibban. Ada satu ungkapan. Apa kata Imam Ibn Hibban? Apabila kamu bertemu dengan hadis-hadis palsu, hadis palsu, dan kamu bertemu dengan ahlul hawa dan bid'ah, kamu mesti ejek mereka sehingga mereka kembali kepada sunnah Rasulullah. Kamu kena ejek. Kalau kita tak buat, ya, mesti kita pelekehkan bid'ah. Kerana datang bid'ah untuk merosakkan sunnah kekasih kita. Bukan kita pelekeh orang tu. Kita tak pelekeh orang buat. Kita tak sebut nama si fulan. Tetapi bid'ah itu wajar dipelekeh. Kenapa? Tempat sunnah
sunnah berdiri, mati bid'ah. Berdiri bid'ah, mati sunnah. Bagaimana orang buat bid'ah kita nak senyum? Mesti kita pelekit sebab dia sedang mematikan sunnah. Kerana itu ikhwatul iman, tidak. Tidak. Yang kita duk baca ni, kita baca tafsir, kita jumpa hadis, kita jumpa akidah kita. Kita baca tafsir, kita jumpa hadis, kita jumpa halal tuju kita. Tidak ikhwatul iman, tidak dan tidak dan tidak. Sebenarnya kalau orang kata, kalau apa itu, awal Muharram tak baca doa awaitun, akhirtun, tak nak buat apa? Ditanya kita nak buat apa? Macam kita tahu nak buat apa. Apa nak menari? Ada menari lagi bagus. Orang pergi dekat Hospital Selayang, dalam lift Hospital Selayang tu dia tulis. Hospital Selayang ni bukan ramai orang berani naik lift dia. Jadi dia berantu. Berantu. Kenapa? Masuk lift dia, dia tulis segelas teh tarik kena imbang dengan kayu basikal. Seketul ayam goreng kena imbang dengan menari. Nasi goreng USA kena imbang, kena naik tangga, turun tangga, baru dia imbang kalori dia. Maka orang pun tak mau tengok tu naik tangga. Naik tangga. Rupanya kadang-kadang menari lagi baik berbaca doa. Pasal buang kalori. Buang kalori. Buang kalori. Menari tu Pak Long lagi manfaat daripada hadis palsu. Eh, kita balik ni kita menari, menari. Bini kata awak abang, balik-balik kuliah sunnah menari. Buang kalori. Buang kalori. Segelas tu tarik, kita sunnah menari. Buang kalori. So, kita bukan rantu duk balas tu tarik. Tapi saya kopi O. Subhanallah. Subhanallah. Tengok pakcik. Kadang-kadang sunnah itu ada keberkatan dia. Allahu Akbar. Maka jangan sekali-kali ikhwatul iman kita menghidupkan sesuatu yang tidak diizinkan di sisi Allah, di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita punya kesimpulan dengan ayat 49-50 daripada surah Baqarah ini, apa dia? Allah minta Bani Israel mengenang balik nikmat hak besar-besar yang tak pernah turun pada orang lain. Sejarah mana ikhwan lu boleh terbelah? Asyak. Pun demikian Allah ungkit, dia pun tak terima Nabi Muhammad juga sebagai Nabi. Apa pula Tuhan nak kata kepada mereka? Allah kata lagi, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan summa takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Allah suruh ingat lagi. Allah suruh ingat lagi. Allah pasal Quran baru duk turun, Allah nak depa beriman. Tapi depa tak mau beriman. Depa duk bangga, depa adalah kaum yang paling besar. Kaum yang paling besar. Pasal itu ikhwan ada satu ayat dalam Ali Imran kan. Allah sebut tentang duribat alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa bihablim minan nas. Kamu akan hina di mana kamu duduk kecuali kamu jaga tali Allah dan tali manusia. Tali Allah dan tali manusia, kamu selamat. Tali Allah apa dia ikhwan kita kena jaga? Nabi kata inna hadzal Quran huwa hablullahil matin. Quran tali Allah yang kuat. Pasal itu sumber dalil kita apa dia? Quran. Itu tali Allah yang kuat. Sumber dalil kita apa dia ikhwan? Sunnah. Tali Allah yang kuat. Tak boleh dipisahkan lagi. Nabi kata huwa nurul mubin, cahaya yang terang. Quran sunnah ni cahaya yang terang. Nak cari cahaya apa lagi? Huwa shifaa'un nafi'. Quran dan sunnah ni ubat yang paling mujarab, yang paling berguna. Allah. Paling berguna. Syekh Taqiyuddin Al-Hilali, seorang ulama kan. Syekh Taqiyuddin Al-Hilali dia cerita pengalaman dia semain tahajud. Satu hari dia semain tahajud, Syekh Taqiyuddin, saya nak cerita, kata huwa shifaa'un nafi'. Quran dan sunnah ubat yang paling bermanfaat. Ubat tak mesti kita makan. Betul tak pakcik? Dia bukan pil, dia bukan tablet. Mengenal kebenaran dan kesesatan, itu adalah ubat. Syekh Taqiyuddin Al-Hilali sembahyang malam. Dia sembahyang malam, tiba-tiba awan, macam kita kata kabut daripada bumi ni naik ke atas berimpun. Berimpun, berimpun, berimpun.
Subhanallah. Dalam hadis kata apa? Bila sahabat baca surah Kahfi, surah Baqarah, kan awan datang. Itu mewakili malaikat mendengar Quran. Tiba-tiba tengah ada semayang malam, asap macam itu, apa? Awan macam itu, man. Tiba-tiba awan itu bertukar menjadi cahaya-cahaya. Dia pun semayang, dia baca surah Al-Ilham sajadah, kata Syekh Taqiyuddin Al-Hilali. Tiba-tiba dia nampak tengah semayang, keluar satu orang daripada asap tu. Satu orang tu berpakaian cantik, muda, mengikut dia semayang, keluar daripada asap. Bukan asap okok ni, asap awan ni. Mereka semayang belakang dia, menyebabkan dia nak baca, jadi takut, dia jadi terketak. Ada makmum di belakang dia. Dia bertukar surah daripada Ali Lam saja, dia tukar surah lain. Bila dia tukar, tak boleh pergi, dia ketak. Maka dia ambil keputusan, rokok yang tidak ada bagi salam. Tiba-tiba orang yang jadi makmum belakang dia itu, kata Syekh Taqiyuddin Al-Hilali, keluar pasal dia dah bagi salam, masuk dalam asap tu dan hilang dengan asap tu. Dia cerita pengalaman dia. Duk besok pagi, dia jumpa Syekh dia. Dia jumpa Syekh dia. Dia kata, Tuan Syekh, semalam jadi benda ni kepada saya. Apa Tuan Syekh tu kata kat dia? Itu adalah syaitan yang memesongkan umat Muhammad. Subhanallah. Tapi kalau kita dalam tarikah, oh, di sana. Dia main dah, dia main dah. Dia main dah. Macam dia main. Selama ni hang duk berdamping kan, dia main. Dia main pula keluar aku asap. Serba putih. Subhanallah. Habis tak ada, mesti Syekh Abdul Qadir akan main. Syekh mana akan main. Tetapi bagaimana sunnah jadi ubat, dia potong terus, dia kata syaitan. Syaitan yang datang untuk merosakkan ibadat kamu. Subhanallah. Kerana tidak ada seorang sahabat lepas daripada wafat Nabi, keluar orang daripada asap, duduk belakang dia. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Belakang kita berasap banyaklah. Belakang kita lain. Subhanallah. Tengok macam mana sunnah boleh menempih. Kalau Syekh Taqiyuddin Hilali tanya saya, mampu saya nak jawab? Kata saya buat istikharah. Saya wirid, saya buat taubatan nasuha. Tu benar ya Allah, tu benar ya Allah. Taubat ni nak bagi tafsiran. Bagaimana sunnah itu, sunnah dan Quran dan sunnah itu syifa'un nafi'. Dia ubat paling mujarab. Dia kenai jalan tak betul, dia kenai jalan betul. Allah. Sangat dahsyat dan sangat dahsyat. Nabi kata apa? Ismah liman tamassaka bih. Dia adalah benteng kepada orang yang ikut dengan dia. Sunnah benteng, ikhwan. Baca doa baik tak baik? Baik kan? Pasal apa tak baca doa? Kenapa tak baca doa? Buat bubuk suara dengan pi naik kelab, yang mana baik? Nak apa belum? Buat bubuk suara dengan pi naik kelab, yang mana baik? Buat suara lah baik. Tapi kenapa tak buat? Ismah. Ismah. Kita ada perlindungan. Perlindungan. Sunnah ni we all protect. Macam Dettol ada protect. Dia protect kita. Nabi kata apa? Nabi kata, najatan liman, najatan liman ittaba'ah. Dia membawa kejayaan kepada orang yang mengikut dia, dunia sampai akhirat. Maka Allah marah dengan orang-orang ahlu kitab, sampai Allah ungkit nikmat Allah pada nenek moyang mereka. Mereka tak mau ikut kitab juga. Maka lepas ni, ikhwan, kita akan tengok apa yang Allah Ta'ala nak ungkit kepada mereka lagi. Wallahu Ta'ala a'lam. Boleh, insyaAllah. Ikhwatul Iman ada satu buku baru. Buku ini tajuk dia Arkanul Iman, Rukun Iman. Subhanallah. Buku ini Rukun Iman. Buku ini Ikhwatul Iman. Buku ini saya baca kat sini lah. Buku ini dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan kuliah baru, ini habaq buku ni saja. Buku Rukun Iman ini ialah terjemahan daripada buku Arkanul Iman yang disediakan oleh Jabatan Kekajian Ilmiah Universiti Islam Madinah. Buku ni salah sebahagian daripada dibuat oleh Jamiah Islam Madinah, Universiti Islam Madinah. Madinah di Madinah tu. Madinah di Madinah tu. Jadi buku ni dalam bahasa Arab.
Kemudian kita terhutang jasa dengan Al-Fadilatul Doktor Abu Anas Madani, Doktor Abdul Basit Haji Abdul Rahman. Dia alih bahasa daripada Arab ke bahasa Malaysia. Bermakna kalau buku Madinah berkeluar, maknanya rukun iman dia berdasarkan sunnah. Berdasarkan sunnah. Jadi ada di sini. Ada di sini. Siapa berhajat nak mengetahui rukun iman, dia boleh baca buku, dia boleh baca buku ini. Ini Dr. Basit, ini muka Dr. Basit. Tapi saya handsome lagi. Dr. Basit. Dengar dia marah saya. Syekhuna Dr. Basit. Dr. Basit. Dia baru balik Mekah. Dia mengajak kitab Anak Kunci. Tuan-tuan, Dr. Basit ni sumbangan dia apa dia? Dia mengajak kitab kuning. Dia mengajak kitab kuning, tetapi dia memberi nafas baru, dia takik. Hadis palsu dia habaq balik palsu. Dulu orang mengajak kitab kuning, mana habaq? Orang punya mengajak kitab tu sampai jadi kuning pun dia tak habaq. Tetapi Dr. Basit ni kelebihan dia, dia mengajak Muniyatul Musalli, dia habaq. Ya, macam mana ada hadis palsu? Dia habaq macam mana yang bukan mazhab yang telah dikelirukan. Alhamdulillah. Ini dia ajak kitab Anak Kunci Syurga. Kitab lama lah. Dia bagi nafas baru. MP3, 38 kuliah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia mengajak di sana, di Masjid Ar-Rahman, Pondok Sungai Derian. Kita pokok Derian, daripada Sungai Derian. Di belah Kelantan. Subhanallah. Bagus. Inilah kita nak nafas-nafas baru. Kita tak tahu ada di palsu ada macam mana, kita tak tahu, tapi alhamdulillah ini jasa orang. Dia buat BA di Madinah, dia buat PhD di Madinah, dia buat master di Madinah. Jadi pelajaran dia tu daripada BA, master sampai PhD semua Madinah. Baru dia balik Malaysia. Allah. Orang lagu ni pun kalau kita kata tak betul, betul ya. Sudin kata apa? Nang buti nang kui buti kui ya. Betul-betul ya. Kalau orang lagu ni pun kita tak boleh terima, betul-betul ya. Sudin dia kata. Bukan yang nak terjun bunuh diri tu. Yang terjun jatuh dalam kereta madu tiga. Yang pegang bendera. Sudah mati pun pegang bendera. Dia kata, nang buti nang kui buti kui. Betul-betul ya. Orang lagu ni pun tak boleh terima. Tak tahulah nak terima orang macam mana. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.